Apa Aswe diserang Skibi di toilet? Kok bisa ya? Jadi ceritanya Aswe itu lagi bermain-main sama ayahnya teman-teman. Dia juga main prosotan juga. Ternyata dia itu dikepung sama Skibi di toilet. Dan ternyata Aswe itu nangis. Dan Aswe sangat takut. Bahkan Aswer mau dibakar juga teman-teman sama Skibi di toilet. Akhirnya Aswer tuh naik ke atas dan apa Aswer menemukan kalung di kuburan monster Misui. Jadi ceritanya Aswer itu lagi lewat teman-teman dan ternyata Aswer menemukan kuburan hantu Misui. Dan Aswer ingin membawa pulang kalungnya teman-teman. Tapi terus Aswer menghancurkan kuburan monster Misui. Terus tiba-tiba Aswer itu pingsan. Dan dia tetap ingin bawa pulang kalungnya Misui. Sama Aswer mau dipakai. Dan ternyata Aswer itu terus pingsan. Ketakutan dihantui sama monster Misui. Apa Aswer obrak-abrik kuburan boneka voodoo? Jadi ceritanya Aswer itu gak tahu kalau itu kuburan boneka voodoo. Dikirain Aswer itu kuburannya ikannya yang mati kemarin. Ternyata yang diobrak-abrik itu kuburannya boneka voodoo teman-teman. Terus Aswer juga membawa kalung punya boneka voodoo. Terus sampai di rumah Aswer dihantui boneka voodoo dan Aswer gak bisa tidur. Aswer sangat ketakutan. Akhirnya Aswer sampai pingsan teman-teman. Apa Aswer bersembunyi di semak-semak dikepung sama Talking Juan? Ceritanya Aswer itu lagi mencari buah anggur teman-teman dan ternyata di belakangnya itu ada Talking Juan loh. Dan teman-teman tahu gak itu monster terjahat loh. Jadi Aswer gak tahu harus lari kemana dan Aswer itu nangis dikepung sama Talking Juan. Akhirnya Aswer bersembunyi di semak-semak. Tapi di dalam semak-semak itu tetap ada Talking Juan dan Aswer itu nangis lagi dan Aswer gak tahu harus lari kemana.